Siang Pak. Selamat siang. Ini banyak burung-burung tempat Bapak ini. Gimana dari soal induk-induk ini Pak? Kan ini puter baru giat berlomba dan penghobinya juga lumayan ramai Pak. Ini kita ikut melestarikan untuk ya hobi. Penyaluran hobi kita sejak sebelum tahun 2000 sudah senang dengan burung puter yang dulu merupakan sampingan untuk burung dagu. Ya. Namun bertambahnya tahun ternyata burung puter punya prospek yang sekarang banyak penggemarnya. Nah, syukur alhamdulillah bahwa puter mulai punya nilai jual. Nah, ini kita sampai sekarang melestarikan seadanya, semampu kami untuk mengembangkan ya, untuk memenuhi para pandemen burung puter. Ini sejumlah kandang ini pada ngerami semua Pak. Ini induknya apa saja nih Pak? Induknya dari anak-anak kami dulu yang disebut ya, saya menyebutnya kempis karena setiap habis lolos itu kempas-kempis itu. Oh, ya saya kembangkan. Kemudian saya juga tidak lepas mengambil atau membeli, menjodohkan dengan burung milik teman-teman. Oh iya. Ya ini misalnya GLG ini ada. Oh GLG. Kemudian terah-terah yang lain, yang ini dulu punya Pak Bisri, anaknya. Yang lumayan dulu punya nama. Kemudian yang ini juga silangan burung dari teman-teman. Jadi kami silang. Jadi kami tidak fanatik harus kami sendiri burung, tapi juga burung dari produk lain luar yang punya. Ya, suara bagus kami kembangkan. Kalau dulu kan pernah ada yang masuk di kelas Madya itu, induknya di sini juga ya Pak ya? Karena ya saya tidak mengklaim ya, jadi tapi yang jelas banyak yang berminat lah. Oh iya. Gak enak kami sebutkan. Tapi ada data lah Pak ya. Pak, ini untuk support kepada teman-teman baru atau mungkin teman-teman yang baru ini, Bapak ini kan dulu bekerja di PNS, terus ini pensiun berkiprah dengan serius. Ini selain apa menjadi hobi ini, motivasinya apa ini Pak? Ini kan juga menarik mungkin barangkali untuk ya, teman-teman. Motivasinya untuk peningkatan, jadi peningkatan suara-suara puter semakin baik. Jadi sekarang banyak teman-teman suaranya sudah mulai bagus-bagus juga. Kalau dulu ya sudah ada burung yang berkualitas, cuma jumlahnya tidak seperti sekarang. Ya. Jadi dikembangkan untuk mendukung ya, perputaran untuk yang sedang marak ya Pak ya. Tidak munafik ya, memang dari hasil peternak ini juga punya ya sebagai tambahan ya. Ini Pak nih, kami mengamati ini di farm Bapak ini kan untuk menu kan ada beberapa campuran Pak, ini ada apa pur, ada juga beras merah. Ini yang paling tepat untuk puter agar bisa produksi ini apa sih Pak? Sebetulnya banyak yang menjual
untuk breeding itu ya, jadi yeah. untuk meningkatkan stamina, untuk biar jodoh kiwi istilahnya dia produknya bagus gitu. Ya itu banyak ya senilai dengan inilah, tapi saya sejak mulai tahun 2000 ya, nah, ini hanya pakai ini jagung. Oh, jagung ya. Iya, jagung beras abang millet. Ya ini ada kayak porma. Nah, ini AD1. Oh, AD. Iya. Tapi AD1 itu hanya khusus jodon. Oh. Dan ya, ini kalsiumnya ya Pak yang dibutuhkan. Yang sekitar 2 bulan setelah itu lepas. Oh, ya hanya makanan bijian saja. Oh iya. Jadi ini sebelum ini makan sendiri ya Pak ya? Iya ya, ya 2 bulan lah. 2 oh, bulan itu bulan. Masih pakai AD1, setelah 2 bulan ya kita kan kita lepas AD1-nya, hanya millet beras merah. Ya. Pak ini tip menjodohkan Pak ini untuk misalnya umur berapa sih Pak puter bisa dijodohkan nih Pak Mustofa ini? Sebetulnya puter itu kan ada yang berapa bulan sebelum rampas atau rampas itu kalau di polier ya. Itu sudah kadang-kadang jodoh sendiri. Oh, tapi ya melihat usia kurang bagus biasanya. Oh. Untuk perempuan itu kalau yang saya pakai ya, ya. Umur ini berapa? Paling enggak 1 tahun. Oh, 1 tahun. Ya, perempuan. Untuk yang betinanya ya? Betinanya. Ya. Kalau yang jantan? Kalau jantan ya sebisa mungkin ya 1 tahun. Mm-hmm. Cuman melihat keadaan ya. Ya. Untuk mempercepat kadang-kadang belum 1 tahun. Sudah dijodohkan. Tapi kami menjodohkan 1 tahun. Oh, jadi ini hasilnya lebih bagus yang 1 tahun ke atas Pak berarti? Menurut kebiasaan kami begitu. Oh. Memang ada, tapi itu hanya sekali saja saya lepas. Soalnya di polier kan. Di polier itu sudah nelur, angkep. Pernah jadi. Saya biarkan jadi ya anaknya. Ada temen ngomong pernikahan dini. Oh, iya. Karena jadi, di bawah 1 tahun Pak. Iya, di bawah 1 tahun. Nah, kemudian tadi kan menarik Pak ada pernikahan dini. Hasilnya pisah atau tetap jalan Pak? Nah, kalau misalnya masih muda itu. Hasil anak-anaknya atau induknya gimana ini? Itu pernah sekali. 2 kali malah. Tapi itu bukan standar kami. Oh, jadi iya. Kalau Pak Mustafa menerapkan standar 1 tahun ya, ya minimal. 1 tahun. Nah, itu cuma ya pas males saja ngambil telurnya. Dan saya lihat kok sudah memplak putih. Ya, itu sudah ada nyawa deh toh. Iya. Nah, saya teruskan. Ya rata kel enak nyawanya dibuang. Oh ya, ya dipisah ya. Pak, harapannya dengan menjadi penangkar pelestari ini apa sih Pak ini? Kadang dalam masa-masa saat ini penghobi ini kan berjubel muncul Pak dan ya. Bahkan mungkin bisa dianggap kompetitor semakin ketat Pak ini. Gimana untuk mensikapi itu Pak? Kalau atau saya menyikapi dengan maraknya banyak peternak ini saya bersyukur bahwa puter ini berkembang. Karena manakala pada saat awal-awal itu memang kami dan teman-teman di Kota Gede ini mengharapkan agar puter ini punya nilai tambah yang tidak disepelekan seperti burung-burung sebelumnya. Ternyata puter pun juga bisa diangkat. Oh, bisa naik ya. Ke tataran nasional ya Pak ya? Nah, terbukti sekarang sudah sampai tataran nasional. Saya ikut bangga. Ya. Enggak ada pesaing berarti ya Pak ya? Meskipun kalau pesaing itu kan hal biasa, tapi bagi kami bukan merupakan pesaing. Itu rekan-rekan bisnis lah. Jadi karena itu kan bisa saja saya
mengambil atau membeli buruk dari mereka untuk kami silangkan dengan tukar materi ya Pak istilahnya yang mungkin. Dan ini soal materi Pak, dari materi kandang satu, kandang dua dan segala macam ini kan sudah pada angkrem semua. Ini gimana masa dingin Pak? Ini kan masa-masa dingin seperti saat ini bulan Agustus, mungkin bulan September ke depan juga masih kemungkinan masa dingin memuncak Pak, itu gimana Pak? Untuk mengatasi itu setiap sore, gini ini sore ya, jam 10 malam itu makanan saya beri makanan yang punya pengaruh panas. Terhadap burung, misalnya beras merahnya. Beras merah ditambahkan ya. Itu kacang hijau gimana Pak? Untuk kacang hijau kan untuk gemuk itu ya. Nah, ini saya pernah pakai cuman jarang-jarang. Berarti beras merah atau mungkin ketan hitam itu dipakai saat musim dingin gitu. Musim dingin saja. Itu pun hanya sore, itu waktu untuk aja. Itu tambahan. Tip untuk masa dingin ya Pak ya. Iya. Biar enggak kedinginan burungnya. Tapi tetap ya produksi seperti di tempat Bapak ini ya. Iya. Nah, oke Pak Mustafa, matur nuwun nggih. Sudah menyampaikan beberapa hal yang menarik mungkin ini menjadi sebuah